السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita sudah bahas ayat pertama yaitu yang ke-105 dari surat An-Nisa, bahwa Allah SWT mengkhabarkan bahwa Dia menurunkan kitab dengan kebenaran agar Rasulullah SAW menghukumi manusia dengan apa yang Allah perlihatkan. Dan jangan engkau berdebat, berbantah-bantahan dengan orang yang memiliki sifat khianat, orang-orang yang memiliki sifat kizib, orang-orang yang tidak bisa dipegang ucapannya. Kemudian Allah berfirman, wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha menerima ampunan dan Maha penyayang. Ayat berikutnya Allah katakan, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat dengan orang-orang yang mengkhianati diri-diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima. Sesungguhnya Allah tidak suka pada sang pengkhianat lagi pendusta, lagi pendosa. Berkata Syekh Sa'd rahimahullah, mana wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Qala al-ikhtiyan, kata Syekh Sa'd, هو الخيانة، الاستيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم. الخيانة أبقى dengan لفظ الاختيان أو dengan لفظ خيانة، معناها adalah جناية، kejahatan kejahatan. معناها adalah الظلم، kedzaliman kedzaliman. Wal ism, dosa dosa, jinayah kejahatan. Yang kedua, ism. Yang ketiga, zulm. Ini semua makna khianah atau dengan bahasa al-ikhtiyan. Barakallahu fiikum. Mungkin sebagian kita bertanya, mengapa dosa dikatakan khianat, jinayah dikatakan khianat, kezaliman dikatakan khianat? Karena barakallahu fiikum, agama ini seluruhnya dikatakan amanah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan yang sanggup. Wa hamalaha al-insan. Amanah ini kemudian dipikul oleh manusia. Akanal insan zaluman jahula. Memang manusia ini zaluman jahula. Karena agama, ad-din, sama dengan amanah, maka menyelisihi agama adalah khianah. Barakallahu fiik. Jinayah menyelisihi agama. Ism menyelisihi agama. Zulm menyelisihi agama. Maka berarti itu mengkhianati yang seharusnya mereka pegang. Mengkhianati yang seharusnya mereka
jadikan sebagai kehidupannya. Wahada yasmul nahi anil mujadalah an man aznaba wa tawajja alaihi uqubah min haddin aw ta'zirin. Jadi ini mencakup larangan untuk berdebat orang yang mendosa atau orang yang seharusnya dihukum atau seorang yang harusnya ditazir. Mujadalah kalau dikasih an justru maknanya membela, yakni berdebat untuk membela dia. Mujadalah artinya berdebat. Kalau mujadalah an fulan artinya berdebat membela si fulan. Baik. Di sini dikatakan mujadalah an al-mudnibin al-khainin alladzina yakhtanuna anfusahum, orang yang mengkhianati diri-diri mereka sendiri. Maka tidak perlu kau berdebat untuk membela mereka. Misalnya pemerintah sudah memutuskan si fulan penjahat tersebut dihukum mati. Nah, kamu enggak perlu untuk berkata, jangan, kasihan, dia punya anak, dia punya istri, dia begini, dia kan kesalahannya tidak benar, dia kan begini, berdebat untuk membela orang tadi. Jangan. Pendosa, zalim, atim, jangan dibela. Jangan berdebat untuk membela mereka. Fa'inau la yujadal anhu bidaf'i ma sudira minhu. Karena orang seperti itu, jangan engkau berdebat membelanya dengan menolak apa yang harusnya ditimpakan kepadanya karena apa yang mereka lakukan dari pengkhianatan. Au bidaf'i ma tarattaba 'alaihi dzalika min al-'uqubati asy-syar'iyyah. Jangan berbantah-bantahan dan berdebat karena membela seorang yang khawanan, azima, orang yang berkhianat, orang yang pendosa. Jangan didebat dengan mengatakan dia tidak salah, dia tidak sengaja, dia tidak begini, dia tidak begitu. Jangan pula dibantah dengan menolak hukumannya. Jadi berarti membela asiman yujadil anil asim pendosa, membela orang yang berdosa, membela orang yang zalim, membela orang yang jani penjahat. Itu dua. Membela dari dua sisi. Membela mengatakan dia tidak salah, la yafal, dengan berbagai macam alasan-alasan. Yang kedua, jangan ditimpakan, la yusar, dibela dia tidak salah, dia akan begini, dia akan begitu, dia akan begini, dia akan begitu, supaya dianggap dia tidak salah banget begitu. Sungguh ayat ini pas untuk dulu, sekarang juga masih ada kelompok-kelompok hizbiyah sururiyah. Ahli bid'ah itu sudah jelas akidahnya menyimpang, pemahamannya menyimpang dengan sengaja, tidak main-main, dan bahkan menentang sunnah, memusuhi sunnah. Tapi muncul di tengah-tengah perdebatan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Di antara ahli sunnah dalam bid'ah tentunya ada perseteruan, dan itu sunnatullah, pasti wajar, sangat wajarnya. Mereka membela bid'ah, ini membela sunnah, membantah bid'ah. Tiba-tiba perseteruan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, ada orang di tengah sini ngakunya ahli sunnah, ngakunya salafi, ngakunya mereka adalah pengikut sunnah, tapi berkata kepada ahli sunnah, kamu jangan keras-keras pada mereka, mereka tuh masih muslim, mereka juga punya kebaikan, mereka punya jasa-jasa dalam dakwah, mereka juga begini, mereka juga begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini barakallahu fikum yang terkena secara langsung dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala tujadil
Anil ladina yakhtanuna anfusahum. Jangan kalian berbantah-bantahan, berdebat, membela orang-orang yang berkhianat dalam agama. Orang-orang yang jelas menyelisihi agama. Yang jelas zalim, asim, jani, jahat. Jangan dibela orang-orang yang seperti itu. Kembali pada ucapan Syekh Sa'd rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما أي كثير الخيانة والإثم. Jangan dibela orang-orang yang berkhianat karena mereka itu khawanan athima. Allah tidak suka dengan pengkhianat lagi pendosa. Yani yang banyak khianat, khawan dengan wazan fa'al yang selalu dan terus menerus. Athim juga yang terus menerus pendosa. Wa idzan tafal hubb thabata bidduhu wa huwa al-bughd. Kalau Allah tidak cinta berarti terkenalah lawannya. Apa lawannya cinta? Benci. Kalau Allah katakan Allah tidak suka, innallaha la yuhib, berarti Allah membenci. Wa hadza kat'lilil nahyil mutaqaddim, dan ini seperti alasan kenapa kok dilarang. Ayam, ta'lil, ta'lil itu alasan. Linahil mutaqaddim, dari larangan yang sudah lewat. Larangannya jangan membela para pendosa, jangan membela para pengkhianat, jangan membela para asim, para orang-orang zalim. Mengapa ya Allah? Apa alasannya? Innallaha la yuhib man kana khawanan asima. Karena Allah tidak suka dengan para pengkhianat lagi pendosa. Allah tidak suka dengan pengkhianat lagi pendosa. Itu ta'lil alasannya. Karena Allah tidak suka. Allah benci pada mereka. Jangan dibela. Ikhwan ibn al-azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma dhakara an ha'ula'il kha'inina annahum yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Kami dikabarkan bahwa para pengkhianat tadi, para pendosa tadi, orang-orang zalim tadi, di hadapan manusia sembunyi-sembunyi. Tapi tidak bisa sembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, yastaghfuna minan nas. Mereka sembunyi dari manusia. Wala yastaghfuna min Allah. Dan mereka tidak sembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Padahal Allah selalu bersama mereka. Idzayyituna ma la yarda min al-qaul, ketika mereka bermalam dengan ucapan-ucapan yang tidak diridhai. Masih ingat siapa para khawan tadi, siapa para asimin tadi di masa Rasulullah? Para munafikin. Di depan kaum muslimin amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang yang beriman, berkata, kami beriman, kami percaya. Tetapi, idza khalau ila syayatinihim, qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Setelah bertemu dengan setan-setan mereka, bertemu dengan dedengkotnya, bertemu dengan grupnya, sesama munafikin, mereka berkata, kami bersama kalian. Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Kami tadi cuma main-main, tidak serius. Ketika ketemu Yahudi, karena munafikin biasanya bersama Yahudi, akan berkata, kami sebenarnya tetap bersama kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang-orang tersebut, kalau di kesendirian mereka, kalau sedang bertemu sesama mereka, menggibahi Rasulullah SAW. Dikatakan uzun. Uzun itu alasan apa aja diterima. Ya Rasulullah, aku sibuk. Ya, enggak apa-apa. Semoga Allah mengampuni kamu. Ya Rasulullah, inna buyutana aurah. Rumah kami perlu dijaga. Kami enggak bisa keperang. Semoga Allah mengampuni kalian. Tidak mengapa. Ya Rasulullah, ini disebut uzun kata mereka. Maka Allah SWT menjawab, Qul, uzunu khairin lakum. Katakan, bahwa uzun tersebut baik buat kalian. Baikkan buat kalian. Diterima alasan-alasan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun Rasulullah SAW sudah bisa menduga orang ini paling berdusta, beralasan dengan 1001 macam alasan,
Tapi Nabi Alaihissalam selalu menerima, apalagi bawa sumpah sebagai penghormatan terhadap sumpahnya. Demi Allah aku begini, demi Allah aku begitu. Sahabat, tidak mengapa, semoga Allah mengampuni kamu. Di belakang mereka membicarakannya, kapan sekali dia ditipu, kita kok begini percaya. Huwa udun, katanya. Qul udunu khairin lakum, kata Allah. Katakan udunnya baik buat kalian. Ikhwanin a'azakumullah. Maka kata Allah, yattaquna minan nas. Kalian sembunyi-sembunyi dari manusia. Tetapi kalian tidak sembunyi-sembunyi dari Allah. Dan memang tidak akan bisa sembunyi-sembunyi dari Allah. Berarti mereka takut pada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Alias munafik, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha min dha'fil iman, dan itu menunjukkan kelemahan iman. Sama orang takut, malu, tetapi sama Allah tidak takut, tidak malu. Wa nuqsanul yaqin, karena kurang yakin. An takuna makhafatul khalqi indahum a'zam min makhafatillah. Karena rasa takut mereka kepada makhluk di sisi mereka lebih besar daripada rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayarithuna bitturuqil mubaha wal muharrama ala adamil fadhiha indan nas. Maka mereka yahrisun bersungguh-sungguh bitturuqil mubaha, dengan sekian banyak cara, dan juga yang muharramah, dengan berbagai macam cara, yang mubahah wal muharramah, dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Ala adamil fadhiha indan nas, bersungguh-sungguh berupaya dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram untuk menutupi, agar jangan terbongkar kedolimannya, agar jangan terbongkar kejelekannya, agar jangan terbongkar kemunafikannya di tengah manusia. Cara-cara yang mubah seperti sembunyi-sembunyi di rumah-rumah mereka membicarakan ma la yardha min al-qawl, apa yang tidak pantas untuk diucapkan. Dengan yang haram, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka memakai sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Wallahi saya tidak melakukannya. Demi Allah saya tidak berbuat. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Selalu bersumpah untuk melindungi dirinya. Berarti itu yahrisun, bersungguh-sungguh untuk adamil fadhiha, agar jangan terbongkar kerahasiaan mereka. Wa hum adzalika qad barazullah, padahal dengan itu mereka berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mubarazah bil adzaim, dengan dosa-dosa besar. Oh, mubarazah, perang tanding, itu mubarazah namanya, menantang begitu, berhadapan. Mereka sembunyi-sembunyi dari manusia. Apakah mereka tidak sadar dan tidak tahu kalau Allah melihat mereka, mengawasi mereka? Fasabarakallahu fiikum. Kalau engkau tahu, kalau Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, berarti engkau dengan terang-terangan menghadap Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, aku berbuat zalim. Mau apa? Aku berbuat dosa. Mau apa? Silakan. Astagfirullah. Itu menantang namanya. Maka bahasanya di sini oleh Syekh Sa'di dengan bahasa mubarazah. Qad barazullaha bil adzaim, padahal mereka menantang Allah secara langsung dengan dosa-dosa besar. Wa la yubalu bi nadarihi wa tilaihi alaihim, mereka tidak peduli dengan pandangan Allah, mereka tidak peduli dengan mutala'ah Allah, pengawasan Allah terhadap mereka, mereka tidak peduli. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah selalu bersama mereka. Bil ilmi wassam'i wal basari, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya. Tahu apa yang mereka perbuat, dengar apa yang mereka ucapkan, dan Allah melihat apa yang mereka lakukan. Karena Allah bersama mereka dengan ilmunya, dengan pandangannya, dengan pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka.
Fi jami ahwalihim, dalam segala keadaan mereka, khususan fi halit tabyitihim ma la yurjihi min al-qawl, khususnya ketika mereka bermalam dengan membicarakan Rasulullah SAW, mengejek, menjelekkan, menggibahi Rasulullah SAW dan para sahabat. Ikhwani fi din a'azakumullah, ma la yurjihi min al-qawl, ucapan-ucapan yang tidak layak dan tidak diridhai. Min tabri'atil jani wa ramyil bari'i bil jinayah. Apa saja diantaranya ucapan-ucapan yang tidak diridhai? Disebutkan rinciannya. Min tabri'atil jani, membersihkan orang yang jahat. Oh, dia tidak jahat. Tabri'ah, membebaskan, artinya memuji-muji dan membersihkan. Dia tidak jahat, dia tidak boleh, dia tidak begini. Padahal jani, padahal penjahat besar, pengkhianat besar. Sebaliknya, ramil dari menuduh yang tidak salah. Yang salah dibela, yang tidak salah dituduh. Ramil dari bil jinayah, menuduh orang-orang yang tidak salah dengan sekian banyak kejahatan. Wasa'yu, yang ketiga, upaya fi dzalika lirrasul liyaf'al ma bayyatu. Wasa'yu fi dzalika lirrasul, dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang jelek kepada Rasulullah SAW. Liyaf'al, untuk dilakukan. Kita gitukan saja. Kita gitukan saja. Sehingga setelah selesai, mereka bermalam dengan ucapan yang tidak diridhai, biasanya mereka lakukan. Rencana-rencana jahat, rencana-rencana jelek. Liyaf'al ma bayyatu, untuk melakukan apa yang sudah mereka bicarakan di malam itu. Ini pengkhianatan mereka. Faqad jama'u baina 'iddati jinayat, berarti mereka telah terkumpul padanya, telah terkumpul pada orang-orang ini sekian banyak kejahatan, sekian bentuk kejahatan-kejahatan. Walam yuraqibu rabbal ardi was samawat, dengan mereka tidak peduli dengan rabbul ardi was samawat, dengan Rabb-nya penguasa bumi dan penguasa langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-muttali' ala sarairihim wa dhamairihim, yang maha mengetahui dan maha melihat apa yang ada di hati-hati mereka, ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Allah maha tahu apa yang diucapkan di hati mereka. Ikhwan bin a'azakumullah, kejahatan pengkhianatan, kejahatan dosa, kejahatan kedoliman, kejahatan membela yang salah, kejahatan menuduh yang tidak salah, itu semua jinayat azimah. Walihada tawa'adahum ta'ala biqawlihi, oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan ancamannya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan bahwasanya Allah dengan apa yang mereka lakukan, Allah selalu meliputi mereka. Ayqad ahata bidzalika ilman, artinya Allah telah meliputi mereka secara ilmu. Allah mengetahui dari segala sisinya. Wa ma hadza lam yu'ajilhum bil 'uqubah, tapi Allah dengan sengaja, bukan dengan tidak tahu, bukan dengan lemah, Allah sengaja belum menimpakan pada mereka azabnya saat itu. Balista'na bihim, bahkan Allah masih menundanya, masih memberi kesempatan mereka agar mereka mau bertaubat. Masih mengancam, tapi belum menimpakan. Sesungguhnya ini kebaikan buat mereka. Tetapi mereka justru menantang. Tuh, buktinya kita bicarakan tentang Nabi juga gak diazab. Berarti bohong dia. Berarti gak benar, itu gak serius. Buktinya kita bicara kekafiran macam-macam, gak ada apa-apa. Gak ada musibah, gak ada petaka, gak ada azab. Padahal Allah tunda balasan atau azab tadi karena arada alaihim taubah, karena menawarkan kesempatan untuk mereka untuk bertaubat. Wa hadzarahum min al-israr 'ala dhanbihim, Allah memperingatkan mereka agar jangan terus-menerus atas dosa-dosa mereka. Al-mujib lil-'uquba al-baligha, yang akan membawa balasan yang sangat besar. Memang belum turun azabnya, tetapi ancaman Allah terus.
ancaman Allah ini menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang kalian lakukan. Bukankah ayat ini dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Bukankah ayat-ayat ini dibacakan dalam salatnya, dalam ceramahnya, dalam nasihatnya pada mereka, sehingga kaum muslimin mendengar, kaum munafikin juga mendengar. Sehingga kalau mereka sadar, mereka akan berkata dalam hati mereka, ternyata Rasulullah tahu. Ternyata Allah memberitahu. Ternyata, tapi kita belum diadab. Cepat-cepat bertobat sebelum diadab. Seharusnya, in kanu ya'qilun. Kalau saja mereka itu berpikir dengan sehat, kalau saja mereka mau berakal, mau berpikir, niscaya mereka akan berpikir seperti itu. Ternyata tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi. Wahai Rasul, wahai kaum mukminin, jangan engkau berdebat membela mereka, para pendosa itu yang mereka sembunyi-sembunyi dengan membicarakan kalian, dengan menjeraikan nabinya, dengan menentang Allah dan seterusnya. Harusnya mereka sadar. Ternyata Allah tahu. Ternyata Nabi sudah diberitahu. Maka tidak turunnya azab masih sebagai rahmat dari Allah memberikan kesempatan. Kalau-kalau mereka mau bertobat. Tetapi na'udzubillah sebagian mereka la ya'qilun. Sebagian mereka tidak berakal sehingga justru mereka semakin berani. Karena tidak ditimpa azab. Ternyata tidak apa-apa. Kita bicarakan kejelekan Nabi, mana gak turun azab, gak dibela oleh Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka malah semakin menjadi jati. Ha antum, ha ulai jadaltum anhum fil hayati dunya. Faman yujadilullah anhum, yawmal qiyamah, amman yakunu alaihim wakila. Kalian ini bagaimana? Mengapa kalian masih membela mereka? Mengapa kalian mendebat Allah untuk membela mereka? Itu makna mendebat membela mereka. Maknanya mendebatnya adalah mendebat Allah, mendebat Rasulnya untuk membela mereka. Ha antum, ha ulai. Kalimat atau huruf ha itu dijuluki dengan harfut tanbih. Harfut tanbih adalah huruf untuk mengingatkan atau memperingatkan. Hada, ya. Sehingga pada kalimat hada yang kalian kenal, hada kitabun, hada baitun, hada itu terdiri dari dua kata, masya Allah, ha dan za. Yang termasuk isyarah adalah za-nya, sehingga tanpa ha juga boleh za. Mana kitabnya za? Itu cukup. Ya. Sedangkan hanya harfut tanbih, maka jangan dikira masuknya pada za saja. Bisa pada antum, ha antum, ha za, ha kada, ha kada, ha antum, ha ulai, ha ulai juga sama, ha sendiri, ulai sendiri. Barakallahu fiikum. Maka di sini harfu tanbihnya disebutkan dua kali oleh Allah. Ha antum, ha ulai. Inilah antum. Kenapa kalian begitu? Kenapa mereka ini selalu membela? Padahal mereka sudah jelas-jelas asimin, khainin, zalimin. Jangan membela mereka, jangan menebat nabinya, karena membela mereka. Kasihan mereka masih muslim, kasihan mereka masih sholat, kasihan mereka. Ikhwan, jangan kalian membela orang-orang yang sudah terkenal. Pembicaraannya selalu jelek. Sembunyi-sembunyi dengan kejelekan. Qala berkata Syekh Sa'di selanjutnya. Ai habbakum jadaltum anhum fi hadhihi al-hayati dunya. Yakni mengapa kalian selalu berdebat membela mereka dalam kehidupan dunia ini? Wa dafa'a anhum, kenapa kalian selalu membela mereka? Jidalukum, perdebatan kalian, ba'da ma tahdharuna min al-'ar, dari sebagian apa yang kalian khawatirkan dari ar, dari aib-aib, wal fadhiha, khawatir terbongkar kejelekan mereka pada makhluk, famadza yughni anhum wa yanfa'uhum, maka apa baiknya buat kalian dan apa manfaatnya buat kalian? Itu seakan-akan maknanya seperti itu. Kalian ini mengapa membela mereka? Apa untungnya buat kalian?
Mada yugni ankum, apa yang bisa mencukupi kalian dengan pembelaan terhadap mereka. Wa yanfa'uhum, apa yang bisa bermanfaat buat mereka dengan pembelaannya terhadap para munafikin. Wa man yujadilullah anhum yawm al-qiyamah, siapa yang membela mereka dan berdebat dengan Allah, membantah Allah untuk membela mereka yawm al-qiyamah. Hina tatawajja alaihimul hujjah, ketika sudah ada hujjah tegak di hadapan Allah. Wa tashhad alaihim alsinatuhum, ketika nanti sudah lidah-lidah mereka mempersaksikan diri-diri mereka sendiri. Wa aidihim, tangan-tangan mereka mempersaksikan diri mereka sendiri. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka mempersaksikan diri-diri mereka sendiri. Apakah kalian masih mau membela mereka? Kalau mereka sudah dipersaksikan oleh lidahnya sendiri, tangannya sendiri, kakinya sendiri, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yani hari, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tashhadu alaihim, hari di mana akan menyaksikan atas mereka sendiri, al-sinatuhum, wa'idihim, wa'arjuluhum. Lidah-lidah mereka akan berkata, iya, kami memang dulu berbuat seperti ini, seperti itu. Tangannya juga berkata, betul ya Rab, aku berbuat ini, berbuat itu. Kakinya juga berkata, benar, wahai Rab kami, aku berjalan ke sana, aku berjalan ke sini. Bagaimana mungkin bisa mengelak kalau tangannya sendiri bersaksi? Ditanya oleh orang tadi, para khawanin, lima syahidtum alaina, mengapa engkau mempersaksikan atas diriku sendiri, wahai tanganku, wahai kakiku, wahai lidahku. Maka anggota badannya menjawab, Allah. Allah menjadikan kami berbicara. Allah menyebabkan kami bisa berbicara. Kalau sekarang bisa berbicara, mungkin sekarang dia akan jujur. Kalau kaki bisa berbicara hari ini, dia akan jujur. Sehingga jawabannya ketika ditanya oleh pendosa-pendosa tadi, lima syahidtum alaina, mengapa kalian mempersaksikan atas diriku sendiri, wahai tanganku, wahai kakiku? Dijawab, karena sekarang aku dibuat bisa bicara. Antakan Allah, aku dijadikan oleh Allah bisa berbicara, maka aku berbicara. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sebagai teguran kepada sebagian para sahabat, sebagian kaum muslimin, sebagian kaum mukminin yang masih berhusnudzan kepada para munafikin dengan kalimat, jangan bela mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat adalah orang-orang yang mudah untuk ditegur, karena mereka kaum mukminin, begitu ditegur selesai, tidak lagi membela mereka. Kalian jangan menuduh jebakan kalian, mereka begini, mereka begini. Tadinya begitu. Kalian kan tidak tahu apa yang mereka bicarakan di kesembunyiannya. Kalian kan tidak tahu kalau mereka membicarakan kebaikan-kebaikan. Ketika turun ayat ini, stop. Allahu a'lam, ayat sudah turun. Kalau ternyata mereka membicarakan ma la yarda minal qawl, ternyata mereka membicarakan apa yang Allah tidak ridha, ucapan-ucapan yang tidak pantas atas mereka. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Hari itu Allah akan tepati balasan-balasan terhadap mereka. Dinahum ini seperti din di dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahum, hari ini akan ditepati atas mereka balasan-balasan mereka dengan kebenaran. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqq, dan mereka akan tahu bahwa Allah lah yang maha benar dan sangat jelas. Wa man yujadil anhum man ya'lamu sirra wa akhfa man aqama 'alaihi min asy-syuhud ma la yumkin ma'ahul inkar. وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل ما مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. Siapa yang membela mereka yang mengetahui kerahasiaan dan akhfa,
Siapa yang berani maksudnya? Siapa yang lancang berani mendebat untuk membela mereka? Siapa yang didebat? Jadi yang didebat adalah man ya'lamu sirra wa akhfa. Berarti yang dibantah, yang didebat adalah Allah yang Maha mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang ditunjukkan. Apa yang tersembunyi dan apa yang tersamar, Allah Maha tahu. Wa man aqama 'alaihim asyhud, yang berarti kalian membantah yang bisa menegakkan saksi-saksi nanti yaumul qiyamah. Ma la yumkin ma'hu al-inkar, apa yang tidak mungkin bisa diingkari. Kalian mempersaksikan tangan sendiri, yang mempersaksikan kaki sendiri, lidah sendiri dan seterusnya. Wa fi hadhihi al-ayah, maka ayat ini adalah irsyadun ila al-muqabalah ma baina yatawahham min masalih ad-dunya al-mutarattibah 'ala tarki awamirillah aw fi'li manahihi wa baina ma yafutu min thawab. Berarti di sini ayat ini memperingatkan apa yang engkau harapkan dengan prasangka yang salah dengan tawahum, kalau saya bela nanti akan mendapatkan ini. Itu tawahumnya mereka. Dengan apa yang pasti sudah jelas akan hilang dari sisi Allah, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw yahsul min iqabatiha, atau bahkan didapat dari azab. Kalian berkata, kalau saya bela nanti kebaikannya ini. Itu tawahum kalian. Itu prasangka kalian yang belum tentu benar. Tetapi yang sudah pasti benar, kalian akan dosa. Dan kalian akan hilang pahala. Ini juga jelas. Allah Ta'ala al-Hidayah. Allah Ta'ala yuthabbitana wa yuthabbitaku wa yuthabbitul muslimina jami'an ala sawa'is sabil. Semoga kita diberi Allah SWT istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Di atas aqidah al-sunnah wal-jamaah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.